kegiatan dari penyambutan Maulid Nabi Muhammad yang ternyata baru saja diselenggarakan di ini kalau kita salah satu sekolah swasta yang ada di kawasan Cimahi, yaitu di SMA Mutiara. Kegiatan yang digelar di SMA Mutiara beberapa waktu lalu, pemirsa, di mana ujian pendidikan agama Islam atau PAI yang digelar di SMA Mutiara beberapa waktu lalu, acara tersebut ini mengundang perwakilan SMP seluruh Kota Cimahi untuk hadir dalam ajang tahunan ini. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian bahwa pendidikan agama Islam di SMA Mutiara ini sangat ditonjolkan dengan tujuan untuk membina siswa dan siswi yang ramah dan juga santun. Seperti apa? Kita akan simak. Ini dia liputan selengkap. Dalam rangka memperingati hari besar Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa hari lalu, salah satu sekolah swasta di Cimahi mengadakan acara ujian pendidikan agama Islam atau PAI yang digelar di SMA Mutiara. Acara tersebut mengundang perwakilan dari SMP seluruh Kota Cimahi untuk andil dalam ajang tahunan ini. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian bahwa pendidikan agama Islam di SMA Mutiara sangat ditonjolkan dengan tujuan untuk membina siswa dan siswi yang ramah dan santun. Saya sebagai Kepala Sekolah SMA Mutiara 2 berterima kasih sekali kepada para pembimbing dan peserta yang telah percaya dan mengikuti acara pengisian soal PAI, Pendidikan Agama Islam, yang mana SMA Mutiara 2 Bandung ini orientasinya adalah ke arah Islami, jadi Muslim gitu. Nah, untuk itu saya berharap kepada semua pihak yang terlibat dalam hal ini, saya berterima kasih atas partisipasi dan dalam pelaksanaan kegiatan lomba mengisi soal-soal pendidikan agama Islam di SMA Mutiara 2, dan berharap ini menjalin kemitraan antara kami dengan semua guru-guru ataupun pihak-pihak instansi, terutama sekolah-sekolah SMP di bawahnya, yang mana ini peserta adalah SMP kelas 9 semua. Jadi saya berharap semua ini nanti ada prestasi yang diraih dan ada umpan balik bagi sekolah dalam melaksanakan PPDB tahun 2019-2020. Kami dari SMA Mutiara 2 pada kesempatan kali ini kami mengadakan event tahunan, yaitu menyambut peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1440 Hijriah. Dalam kegiatan tahunan ini, seperti biasa kami mengundang seluruh peserta dari berbagai macam sekolah, baik tingkat SMP ataupun MTS, yang berada di wilayah Bandung dan Cimahi. Selain itu juga, setelah selesai ujian PAI, maka siswa dan siswi SMP disajikan hiburan dengan menampilkan beberapa kegiatan siswanya untuk berdemo dan berakting di panggung, seperti menyanyi, vokal grup, olahraga, silat, dan masih banyak lagi.